Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini aku akan membagikan yaitu cara ya. Cara ini banyak ditinggalin oleh orang-orang. Dan ini termasuk cara apa ya? Untuk mengatur kerapian dari file-file yang ada di komputer kita gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Meskipun banyak aplikasi yang sudah lebih mantap gitu kan, sekali klik langsung berganti semua. Nah, kita akan mengganti secara manual, yaitu cara mengganti file dari icon file kita menjadi lebih bagus lagi. Nah, pertama kita akan buka dulu explorernya, lalu kita buka di sini aja di picture ya, dan kita buat folder baru, folder copy. Nah, jadi kita buat sini, dan di sini kita akan buat 3 folder. Ini 1 ya, ini 2 ya, ini 3. Nah, ini kan bentuknya sama semua ya, bentuknya kayak kertas terbuka seperti itu kan, kayak ada folder gitu kan. Dan di sini nanti kita mau ubah yang ini, klik kanan, caranya properties, kemudian teman-teman lihat bagian sini, lalu pilih customize ya, customize, lalu teman-teman pilih change icon, folder icon ya, folder icon. Teman-teman bisa cari di sini icon-icon mana yang teman-teman mau. Nah, jadi seperti itu. Ini bisa juga folder picture, jadi teman-teman silahkan coba. Kita coba satu dulu ya, di sini kita mau gambarnya berubah jadi ini gambar manusia satu ini ya. Nah, kita apply kan, lalu kita oke kan. Nah, jadi oh, dia nggak berubah ya, kita lihat semua. Oh, tidak, dia cuman bagian ininya, bagian depannya aja yang berubah ya, itu folder picture. Nah, yang kedua, yang ini kita lihat lagi, customize lagi ya teman-teman. Nah, kita change icon, lalu kita rubah sesuai apa yang kita mau. Misalnya gambar ini, gambar browser, kita oke kan, lalu kita apply dan oke kan, lalu dia akan berubah seperti ini. Nah, cantik ya, cantik ya. Nah, kalau kita lihat isinya masih kosong. Nah, jadi enak banget ya, kalau apalagi kalau kita perbesar nih view-nya jadi extra large icon. Nah, jadi mantap ya. Dan ini bisa kita rubah juga dengan gambar kita ya. Caranya bagaimana? Caranya kita rubah dulu dalam format ICO, biasanya ICO, ICO ya, ICO. Nah, jadi teman-teman bisa merubahnya ya. Ini kalau gambar kayak gini kan mirip Windows apa ya, Windows XP ya. Tapi kalau udah berubah dia jadi cantik kayak gini. Nah, contohnya kayak ini tangan ya, kita coba tangannya seperti apa. Oke, nah jadi seperti ini ya. Nah, ya teman-teman semuanya silahkan dirubah folder teman-teman, mau yang ganteng atau yang keren atau yang mantap, itu terserah teman-teman lah. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih, tetap stay di sini, bagikan jika bermanfaat, bye bye.